Sejak dibukanya pertambangan biji besi di Desa Cukas, Kecamatan Singkep Barat tahun 2011, warga sulit untuk mendapatkan air bersih. Sebelum PT Tambang buka, warga tidak pernah kekurangan air bersih di Desa Cukas. Karena ada salah satu sumber mata air yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau berkepanjangan di sumur tersebut. Semua warga mengambil air bersih. Biasanya warga tidak pernah kesulitan untuk mengambil air bersih karena pipa langsung mengalir ke rumah-rumah warga. Jadi sebelumnya warga ini ambil air di mana? Sebelumnya waktu ada sumur kecil lah. Nah, sudah tuh ada bantuan air nih. Terus air kan pasang pipa tuh jalan ke rumah, Pak. Nah, sudah tuh sekitar bawah bulan mati air nih. Jadi harapan warga sendiri dengan adanya pipa aliran ini macam mana? Ya kalau mau air mau turun ke rumah sendiri lah, Pak. Oh, turun ini ya. Ya. Jadi hal ini udah disampaikan ke kepala desa atau camat? Kalau itu belum saya rasa, Pak. Belum rasa. Jadi Ibu tinggal di mana? Saya tinggal tuh rumah tak siap. Oh, di atas itu, Bu, ya? Iya. Apa di sana nggak ada sumur, Bu? Di sana sumur seperti ini ada, Pak. Numpang juga, tapi mati. Oh, mati? Jadi Ibu turun ke bawah sini lah, ya? Turun ke bawah sini numpang ngambil air, kan? Sumur yang sering kami ambil di sana tak pernah lagi diambil. Oh, gitu? Kenapa gitu? Debu masuk, Pak. Oh, debu orang masuk? Orang kerja di atas, sumur di bawah. Jadi macam mana kami nak ngambil, Pak? Oh, jadi sumur satu-satunya sumur air minum di sana sudah tak bisa lagi digunakan? Iya, semuanya masyarakat satu kampung ini ngambil di sini. Dulunya di sana? Iya, dulunya kami pakai perahu tuh, sana Pak, pakai dayung sampan gini. Nah, dulu pakai perahu kan, sekarang tak bisa lagi. Iya, sudah ditutup satu sumur. Kesempatan tersebut cuma berjalan 2 bulan saja, sampai sekarang aliran air bersih mati total. Semoga air bersih di Desa Cukas segera teratasi. Sampai sekarang para kaum hawa Desa Cukas semuanya pada memikul air untuk mendapatkan air bersih, walaupun harus mengantri berjam-jam lamanya. Air bersih memang sulit di Desa Cukas, tapi pemerintah tidak mau ambil pusing, mau tak mau dirinya harus mengambil dan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan air bersih. Padahal dulunya warga Desa Cukas tidak pernah kekurangan air bersih. Dari Lingga, Klik 7 TV, Siswandi mengabarkan.